Assalamualaikum. Kembali lagi bersamaku King Yorek. Ikuti terus menu-menu menarik dari kami ya. Kali ini saya akan membuat kreasi olahan ayam yang sedap, enak, dan sehat. Cocok banget dimakan dengan nasi hangat loh. Ikutin cara bikinnya yuk. Berikut ini bahan-bahannya ya bun. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat di kolom deskripsi. Let's cooking. Untuk bumbu halusnya, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 3 butir kemiri, 2 ruas kunyit, dan 1 batang serai. Tambahkan 1 sendok teh merica. Kemudian haluskan ya bun. Masak bumbu tanpa minyak. Bumbui dengan 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh gula pasir. Kemudian aduk, masak sampai bumbunya kering ya. Campurkan bumbu halus dengan 1/2 ekor ayam yang sudah dipotong-potong. Beri daun bawang secukupnya. Tambahkan cabai rawit sesuai selera. Kemudian campur rata ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan menu-menu menarik dari kami. Masukkan daun salam, kemudian potongan ayam, dan taburi daun kemangi. Kemudian bungkus dengan daun pisang seperti ini ya. Kemudian kukus sampai matang.